Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Miss mau mengingatkan beberapa hal kepada kalian. Yang pertama, agar kalian tetap menjaga kesehatan kalian di rumah agar terhindar dari pandemi COVID-19. Jangan lupa berolahraga meskipun kalian beraktivitas di dalam rumah. Yang kedua, Miss harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran kita. Meskipun kita sudah berbulan-bulan melaksanakan pembelajaran secara daring, tetapi semangat kalian harus tetap ditumbuhkan dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, untuk itu, marilah kita belajar pada hari ini dengan semangat dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita, baik pada saat ini maupun di masa depan. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, Miss harap pembelajaran sebelumnya itu belum dilupakan oleh kalian. Karena pembelajaran sebelumnya itu berkaitan erat dengan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tuntas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, kemarin struktur dan fungsi tumbuhan ada 3 submateri yang akan kita bahas. Hari ini kita akan membahas submateri yang kedua. Nah, apa saja yang merupakan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan? Mari kita pahami video berikut ini. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari 2. Yang pertama, jaringan meristem, dan yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini dibagi lagi menjadi 4, yang terdiri dari jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, kita akan membahas satu persatu dari semua jenis jaringan ini. Jaringan meristem sering juga disebut dengan jaringan embrional, yang merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Secara mitosis artinya aktif membelah secara berlipat ganda, dari satu sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Sehingga sel-sel tumbuhan akan semakin banyak. Akibatnya, tumbuhan akan bertambah tinggi dan bertambah besar. Jaringan meristem ini tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama, meristem primer, merupakan jaringan yang menyebabkan pertumbuhan primer, misalnya pada ujung akar dan ujung batang. Pertumbuhan primer maksudnya pertumbuhan yang menyebabkan batang menjadi bertambah tinggi atau akar menjadi bertambah panjang. Meristem sekunder menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder, misalnya pada kambium yang terdapat pada batang. Pertumbuhan sekunder artinya pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi bertambah besar. Jadi, meristem primer menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer, sedangkan meristem sekunder menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan primer menyebabkan batang atau akar menjadi bertambah panjang, sedangkan pertumbuhan sekunder menyebabkan batang menjadi bertambah besar. Nah, silakan perhatikan ada 2 gambar yang tersedia di sini. Ini merupakan contoh jaringan meristem atau jaringan embrional. Kedua contoh ini termasuk ke dalam jaringan meristem primer. Yang pertama, jaringan meristem primer yang terdapat pada ujung batang atau sering kita sebut dengan tunas. Nah, inilah yang disebut dengan jaringan meristem. Jaringan ini memiliki sel-sel yang aktif membelah, dan dia biasanya lebih mudah dibandingkan dengan jaringan lainnya. Jika kalian perhatikan pada ujung batang atau tunas, maka kalian akan melihat jaringan pada batang tersebut lebih lembek dan warnanya lebih muda.
Jaringan inilah yang menyebabkan batang menjadi bertambah panjang. Gambar yang kedua merupakan gambar jaringan meristem yang terdapat pada ujung akar. Sama halnya seperti ujung batang, pada ujung akar juga terdapat jaringan meristem yang sel-selnya aktif membelah. Sel-sel yang aktif membelah pada jaringan meristem tersebutlah yang menyebabkan akar menjadi bertambah panjang. Tujuan akar bertambah panjang yaitu untuk mencari sumber hara dari dalam tanah atau untuk mencari sumber air. Selanjutnya yaitu ada gambar jaringan meristem sekunder yang terdapat pada batang. Jika kalian perhatikan pada gambar ini, kalian akan melihat ada kambium yang terdapat pada gambar yang berwarna merah. Kambium ini merupakan jaringan meristem yang aktif membelah. Artinya, kambium ini sel-selnya aktif membelah yang menyebabkan batang menjadi bertambah besar. Jika suatu batang kayu kita perhatikan, maka batang kayu tersebut akan terlihat berlapis-lapis seperti terdapat pada gambar. Lapisan ini akan terlihat pada tumbuhan yang batangnya sudah sangat besar ukurannya. Nah, aktivitas kambium yang terdapat pada batang inilah yang menyebabkan batang menjadi bertambah besar. Jaringan yang kedua yaitu jaringan dewasa atau sering disebut dengan jaringan permanen. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan meristem sekunder. Nah, jadi hasil dari pembelahan meristem primer tadilah yang menyebabkan munculnya jaringan dewasa yang terdiri dari jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, maupun jaringan pengangkut. Jaringan dewasa yang pertama yaitu jaringan pelindung. Jaringan pelindung disebut juga dengan jaringan epidermis. Kenapa dikatakan pelindung? Karena jaringan epidermis atau jaringan pelindung ini berada di bagian paling luar pada jaringan tumbuhan, baik di akar, batang, maupun daun. Jaringan pelindung ini berfungsi untuk melindungi permukaan tubuh tumbuhan. Pada daun, jaringan pelindung ini juga membentuk lapisan lilin atau kutikula sebagai anti air untuk mencegah penguapan yang berlebihan pada daun. Nah, jika kamu perhatikan permukaan daun, maka kamu akan melihat bagian yang agak mengkilap. Bagian tersebut disebut dengan bagian kutikula atau lapisan lilin. Nah, jika kamu lihat pada gambar, terlihat yang berwarna bening seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan lapisan kutikula. Nah, di bagian bawah kutikula inilah yang disebut dengan jaringan epidermis. Biasanya, jaringan epidermis ini hanya terdiri dari satu lapis sel saja, seperti yang kamu lihat pada gambar ini. Ini merupakan contoh jaringan pelindung atau jaringan epidermis yang terdapat pada daun tumbuhan. Jaringan epidermis ini juga terdapat pada organ akar dan organ batang. Ini adalah gambar jaringan epidermis yang terdapat pada akar dan pada batang. Nah, mana jaringan epidermis? Ini adalah jaringan epidermis. Seperti yang ditunjukkan oleh panah ini, bagian satu lapisan sel yang paling luar yang membentuk lingkaran inilah yang disebut dengan jaringan epidermis. Pada batang tidak terdapat kutikula. Jadi epidermis ini berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Dan gambar yang ini merupakan gambar anatomi akar. Dan bagian luarnya yang terdiri dari satu lapis sel inilah yang disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan dewasa yang kedua yaitu jaringan dasar.
Jaringan dasar berfungsi untuk mengisi ruang antar sel. Contoh jaringan dasar yaitu jaringan parenkim. Jika kamu lihat pada gambar ini merupakan struktur anatomi batang, bentuk dalam batang yang kita amati di bawah mikroskop. Ini merupakan bagian dari jaringan parenkim. Ini juga merupakan jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini merupakan salah satu contoh dari jaringan dasar, berfungsi untuk mengisi ruang antar jaringan. Jaringan dewasa yang ketiga yaitu jaringan penyokong atau jaringan penguat. Nah, jaringan penyokong ini tadi memiliki dinding sel yang tebal yang berfungsi untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Nah, contohnya yaitu jaringan sklerenkim dan jaringan kolenkim. Jika kamu perhatikan, ini ada gambar jaringan kolenkim. Nah, jika kamu perhatikan lagi lebih jelas di gambar yang ini, maka kamu akan melihat sel yang dindingnya tebal. Seperti garis-garis yang ada di dalam ini adalah bagian dinding selnya yang nampak tebal, yang merupakan jaringan penyokong atau penguat pada tumbuhan. Jaringan dewasa yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari dua. Yang pertama adalah jaringan xilem dan yang kedua ada jaringan floem. Xilem dan floem memiliki fungsi yang berbeda. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar hingga ke daun. Tujuannya yaitu sebagai bahan baku atau bahan dasar untuk proses fotosintesis. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil sari makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, sari-sari makanan ini merupakan hasil dari proses fotosintesis. Jadi, xilem ini berfungsi untuk mengangkut bahan mentahnya sebagai bahan dasar fotosintesis yang berasal dari tanah, dan floem berfungsi untuk menyebarkan hasilnya ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, kita perhatikan, ini adalah contoh jaringan pengangkut yang terdapat pada organ daun. Nah, ini hanya dapat dilihat jika menggunakan mikroskop. Bagian yang berwarna merah muda atau pink ini merupakan gambar dari jaringan xilem. Sedangkan yang warna hijau di bawahnya merupakan gambar dari jaringan floem. Nah, kedua jaringan ini biasanya letaknya berdekatan, tetapi memiliki fungsi yang sangat berbeda. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami semuanya dengan baik, dapat kalian mengerti. Apabila ada pertanyaan atau ada bagian yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan kepada Miss melalui Google Classroom. Nah, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Jika ada kesalahan, Miss mohon maaf. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.